250 anggota resismen mahasiswa atau Wamenwa ditilu puluh dua paguron luhur se-Jawa Barat aug dina pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran di Kabupaten Bandung. Eta pelatihan teh dilakonan pikeun umaja ka para menwa sangkan ngagem ajen inajen Pancasila katut jiwa NKRI. Nya kawas kitu kegiatan penutupan upacara pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran Resimen Mahasiswa atawa Menwa 2018 se-Jawa Barat anu diiluan ku 250 mahasiswa ti 32 paguron luhur se-Jawa Barat di sisi Walungan Citarum Bojong Soang Kabupaten Bandung. Resimen Mahasiswa Mahawarman jadi sirung lahirna jiwa sumanget patriot anu geus ditembongkeun ku kaum milenial intelektual. Nyata mahasiswa anu tayalian ti generasi ngora. Ayana menwa dina struktur sosial kemasyarakatan asup kana kategori generasi ngora anu hade atikan turta kalati, samala bisa jadi pamimpin bangsa Indonesia dina waktu nu bakal datang anu mampu ngaroba bangsa jeung nagara kana nasib anu leuwih hade. Dan Rindam 3 Siliwangi Kolonel Infantri Idarto nendeskeun jero 2 minggu lianti pelatihan baris berbaris pangaweruh ngeunaan kabangsaan jeung bela negara anu salila ieu dipiboga ku menwa diuji nalika aya di camp. Nah, dari kami menyambut baik dengan adanya pembaratan ini, otomatis mereka ada di hatinya tuh. Rupanya begitulah. Rupanya menwa itu bukan militerisme, tapi mereka memang menjalankan organisasinya yang memang mulai tahun 64 itu bahwa mereka itu memang konsisten terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mereka tidak mau ikut dalam istilahnya ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Mereka benar-benar ke negara intinya. Dan mereka juga tidak ingin untuk pasukannya juga berkurang, sehingga dia tetap harus kita harapkan tetap. Contohnya 4 tahun lulus, gitu. Sehingga dia justru punya nilai plus. Jadi mereka ya dalam hal pertahanan nasional maupun selama waktu seandainya negara membutuhkan mereka. Sejarah unik itu salah seorang mahasiswa Siti Nurjanah berharap satu tas ngeliwatan eta pelatihan dirina bisa jadi mahasiswa anu mandiri, turta bisa bumela ka nagara. Dapat menjadi mahasiswa yang mandiri, bisa membela negara lewat statusnya sebagai mahasiswa. Menjadi pengabdi negara, pembela negara di kampusnya dan berbakti untuk negara. Ada kendala nggak selama kegiatan ini? Kendala itu pasti ada, namun pasti kami berupaya untuk mengatasinya. Ngaliwatan eta pelatihan dasar kemiliteran teh, dipiharap kaum milenial intelektual bisa nemuwuhkeun sumanget jiwa patriot pikeun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menwa kudu mampu nyinglar pakewuh anu bisa ngabuburak NKRI di lingkungan akademik, sarta nyinglar radikalisme anu asup ka internal kampus, ngaliwatan ketak nyumubarkeun sumanget bela negara, kebangsaan jeung cinta kalemah cai Indonesia. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.